Assalamualaikum. Hari ni depan aku ni ada enjin Y15 atau lebih dikenali dengan nama Y Suku. Ini semua spek-spek bangsawan. Barang dia pun mahal-mahal, boleh tahan. Sekarang ni dia spek 65. Dia nak tukar kepada spek jack up 6M. Dia menggunakan brand sub IKK, jack 6M road 103 IKK apa ni, Galaxy 6mm plus minus 12. Okey, super turbo. Ni crankshaft dia. Crankshaft dia berat. Buatan dia pun halus. Punggung rod dia pun dia dali. Okey, boleh tengok. Nampak dia tulis super turbo 12 plus minus 12mm. Ini crankshaft ni owner dah hantar kat aku. Road 103. 103. Okey, 103 nampak tu. Japan Turbo. Dekat sebelah dia tulis Japan Turbo. Ya kot. Japan Turbo. Boleh tengok buatan dia pun halus. Masih baru. Dia menggunakan Harden kot. Y15ZR atau LC150 high speed. Lepas tu dia menggunakan blok 68. Blok ni blok Taikom, tak silap aku. Blok lubang kecil. Blok ni aku suka pakai. Blok ni bukan ceramic. Piston pun bukan forged. Dia beli ribu blok ni. Piston saiz 68. Lagi satu, belakang piston dia memang dah tebal. Jadi pocket valve tu boleh buat lebih lah. Boleh buat lebih. Okey, boleh tengok. Ni piston, ni mungkin blok second kot. Sebab dah pun pakai. Tapi dia dah bagi aku benda yang ni. Okey lah kot. Aku tinggal pasang je lah. Di lebih kurang tu dekat owner lah. Yang penting dia dah bagi barang. Piston 68mm. Blok bukan ceramik eh. Blok dia boleh ribu. Blok dia pun dia hantar dah skim tingkat. Lubang dia lubang jarum. Penggunaan blok ni bagus, baik. Sebabnya dia mengurangkan risiko kebocoran. Pasal lubang dekat head tu berbentuk jarum. Dan dia punya slip bukan ceramik atau diasil, dia slip biasa. Slip boleh ribu. Lepas tu dia hantar lagi dia punya tiang. Tiang dia tu jack up 456 180mm brand IKK. Ada 4 batang tiang besar, 2 batang tiang kecil. Pun dia tulis super turbo juga. Pun dia tulis super turbo. Lepas tu ni gasket dia. Gasket dari brand Asuka alloy 10mm. 10mm. Ni barang-barang bangsawan ni. 10mm tebal dia. Tengok tu tebal dia. 10mm. Macam tu tebal dia. Tengok tu. Tu tebal dia. Brand Asuka. Brand Asuka. Lepas tu ada timing chain. Timing chain panjang 99. Timing chain panjang 99 brand XP. XP Thailand. XP dia tengok dia ada gambar Thailand lah, mana lah, Malaysia lah tu. Mana Inggeris lah gambar kat situ. Okey, ni saiz 99, rare ni. Biasa 98, 100 dia tak ada, dia 99. Lepas tu ni ada head. Head 23, 2623. Head dari SW Ipo. Head ni dari brand SW Ipo. Okey, buatan dia halus. Tu valve exhaust dia. Tapi ni bukan jenis yang Cooper lah, yang biasa kot.
Yang ni belah minyak punya. Okey, belah minyak saiz 26. Belah exhaust saiz 23. 2623. Ya, 2623. Okey, owner dah kirimkan head. Okey. Kita tengok dulu head dia. Halus. Exhaust ni kalau mana yang pakai Y kena pakai converter lah. Kalau aku converter O2 converter untuk sensor O2, untuk sensor dekat exhaust, sebab head Y atas tak payah. Atas dia memang dah ada 4 lubang skru dan bentuk lubang minyak dia oval. Nampak dia tulis apa tu, 2326 Extreme Superheat SWIPO. Lubang exhaust pun dah oval. Okey, lagi apa barang dia hantar ni? Ni ada punya rocker arm. Rocker arm pun sekali datang dengan head tadi. Dia dapat. Jom kita tengok macam mana bentuk rocker arm dia. So far okey lah, dia ada chop original dia SWIPO. Rocker arm dia, dia punya penekan timing chain tu pun dah lari banyak lah, sebab Golf 2326 ni dia punya kangkang degree apa, valve tu dah lain. Antara dua buah exhaust dengan buah minyak tu dah lain dia punya, dia punya tegak dia, dia punya sengit dia. Tu pasal dia sekali datang dengan rocker arm. Sekali datang dengan rocker arm. Okay, kita simpan dulu rocker arm ni. Ni ada exhaust. Aku pun tak tahu apa brand, tapi nampak besar ni exhaust. Okay, exhaust ni dah siap dah untuk dyno punya lubang tu. Nampak macam besar, tengok macam 35. Rasa aku 35 ni, 35, pegang pun dah besar ni. Ni bahagian tengah dia. Bahagian tengah dia welding semua halus, cantik. Ada spring tu, spring dia lekat dua-dua dekat tu. Spring tu belum pasang, dia balut sekali dengan batang tengah exhaust tu. Tengok. Kita tengok dari sini pula. Kita tengok dari sini pula. Okey. Cahaya exhaust dia. Okey, aku ambil dia punya tabung pula. Oh, CJ Ipo. Exhaust dia CJ Ipo. Aku pun tak tahu berapa duit dia beli exhaust ni. Memang harga bangsawan ni. Tak tahu berapa habis lah owner beli barang-barang ni. Tengok lubang belakang dia. Ini aku pun tak tahu kalau dia koyak bunyi macam mana. Tengok dia punya belakang. Tengok dulu, puas-puas. Okay, ni dia punya tabung belakang eh. Tabung belakang. Lepas tu dia datang sekali dengan bracket. Pun ada chop CJ Ipoh bike. Dia ada bracket. Lepas tu ada bracket yang sangkut kat body dengan bracket yang kita letakkan dekat tabung belakang beserta getah dia. Apa lagi? Ni spring dekat sini. Okay, ni tadi dah cakap, lupa pula. Okay, ni tadi dah cakap. Sekejap aku ambil kotak exhaust ni eh. Ni CJ Ipoh. CJ Ipoh ialah Yao Steel Manufacture. Ni original kot. Tengok pack kotak pun dia ada bagi Facebook apa semua tu. InsyaAllah memang original. Memang original. Okey lah, aku pun nak pasang dah. Jomlah kita buka dulu sementara ada masa. Kita buka dulu enjin ni. Okey, jom mari kita saksikan. Lagi satu aku nak lupa nak cakap. Ni gasket ni satu kuping ni dia tak ada jet rod. Asal dia memang tak ada jet rod. Dia spek 65 2225. Tapi dia pakai gasket plate ni untuk mendapatkan CR yang baik.
untuk piston yang dia pakai dan head yang dia pakai dan cam yang dia pakai. Nampak dia pakai ni, jangan ingat pakai plate ni semua pakai jet rod, tak eh. Benar pakai plate ni kadang-kadang dia orang malah nak auto head, main gasket bawah je lah. Okey lah, jom aku nak pasang ni. Okay, kat sini aku nak bagi tahu sikit sebab apa bila aku jack magnet tu aku ikat balik skru tu dekat sub grand sub tu. Aku sebenarnya buat macam ni pasal tak nak bagi kembang trip yang dekat grand sub tu. Kebanyakan aku tengok mana-mana pemain lah, dia takkan, mana-mana kedai pun lah, dia takkan letak balik benda tu. Sebab apa dia tak letak balik? Takut benda tu tak keluar kot. Tapi hati-hatilah, lain kali mesti nak letak benda macam tu. Kalau tak, confirm kembang-kembang, nanti kau nak pasang balik dah pisang.
hand med skumpan i handen och fötter i sanden. Så var i snåla, låt oss skåla, dricka in corona. Mamma africana kom till Havana, pina colada på Cuba Cabana. Todos cantando. Vamos brasiliana, med chica till Copacabana. Så dansa, dansa samba, kusha la 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 bamba. Dansa sola bada, i pina con pina colada. På långa vita stränder, är det som aldrig händer. Vamos brasiliana, med chica till Copacabana. Are you ready for the roughneck bass? Are you ready for the roughneck bass? Nice, jag fick till Jamaica, bara löpa, shaka. Så var i snåla, låt oss skåla, dricka in corona. Se arriba muchacho, det är fett, det är dans, det är samba. Silla bamba, Cuba Cabana. Vamos brasiliana, med chica till Copacabana. Så dansa, dansa samba, kusha la 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 bamba. Dansa sola bada, i piña con piña colada. På långa vita stränder, är det som aldrig händer. Vamos brasiliana, Mexicas y Copacabana. Okay, so mama africana, papa africana, papa africana, mama africana, Cuba Cabana, papa africana, go. Are you ready for the roughneck bass? Copacabana. Okay, kat sini aku nak bagi tahu sikit. Motor ni pakai 6 speed. Motor ni pakai 6 speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dia pakai 6 speed gearbox R15 kalau tak silap. Okay, jom kita lanjut. Okay lah aku hari ni sampai sini je. InsyaAllah besok kalau ada kelapangan kita akan sambung. Assalamualaikum.